Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-10, pada menyatakan ingat akan mati. Ketahui olehmu bahwasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, lagi yang dituntut oleh syarak. Jadi ingat kepada mati ini termasuk daripada sifat-sifat mahmudah. Ingat akan mati termasuk daripada sifat yang terpuji, sifat mahmudah, lawan bagi sifat masmumah. Artinya, orang yang dapat ingat mati itu merupakan kelakuan hati, keadaan hatinya yang dapat mengingati akan mati, maka itu menunjukkan adalah kelakuan batin, kalbu hatinya, bukan adalah merupakan kelakuan yang zahir. Ingat mati ini bukan kelakuan yang zahir, tetapi kelakuan hati yang batin ini. Dan ia termasuk daripada sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji di dalam batin hati kita. Lagi yang dituntut oleh syarak, bahkan ingat kepada mati ini sangat dituntut dalam agama kita, sangat digalakkan dan oleh syarak. Dan adalah ia ingat mati sebab bagi membanyakkan ibadah. Kemudian yang ketiga, bila mana satu orang tu dia ingat mati, dia asbab kepada dapat meningkatkan amal saleh ibadah kita kepada Allah. Bila dia sering ingat kepada mati, maka ia adalah dapat memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Dan sebab bagi menyedikitkan dunia. Dan yang seterusnya, bila mana dia ingat kepada mati, maka kurang gemar dia kepada dunia. Itu murad maksud mensedikitkan dunia, gemar kurang dalam hati dia kepada dunia. Artinya hubbud dunia tu tak ada. Artinya untuk memutuskan dalam kalbu kita cinta kepada dunia ini, iaitu ingat kepada mati. Ingat kepada mati ini adalah sangat dituntut oleh syarak. Bukan minta mati. Minta mati itu tak boleh. Tapi ingat kepada mati. Sering kepada ingat kepada mati. Maka orang yang dalam perjalanannya untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, para arif billah, mereka sentiasa dalam keadaan ingat kepada kematian. Sentiasa menunggu-nunggu kematian. Sentiasa menanti akan kematian. Ini orang yang mana hatinya telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Taala, tiada dalam kalbu hati dia cinta kepada dunia. Menunggu kepada kematian, ternanti-nanti mati. Di mana yang kita sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bila mana dihantar oleh Allah Taala malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam, maka bila mana malaikat maut menyatakan, wahai Nabi Ibrahim, Allah Taala menghantar aku untuk mencabut nyawa engkau. Kerana waktu kematian sudah sampai. Lalu Nabi Ibrahim AS menyatakan, wahai malaikat, bagitahu kepada Allah Azza wa Jalla, takkanlah sanggup kekasihnya untuk mencabut nyawa sang kekasihnya. Sampai hati ke? Sanggup ke kekasih nak mencabut nyawa kekasihnya? Dan Nabi Ibrahim tu Khalilullah. Khalil maknanya kekasih Allah. Jadi bila mana ditanya tentang perkara tersebut, malaikat tak boleh nak jawab. Kembali semula kan, menyatakan kepada Allah SWT, wahai Allah, ya Tuhanku, kan, Nabi Ibrahim AS menyatakan takkanlah sanggup
sang kekasih untuk mencabut nyawa kekasihnya. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, wahai malaikat, bagitahu kepada Ibrahim, adakah sang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Minta sampaikan kepada Nabi Ibrahim AS. Sampai kepada Nabi Ibrahim AS, maka malaikat maut menyatakan, wahai Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala menyatakan, tak maukah sang kekasih menjumpa dengan kekasihnya? Bila dengar saja Nabi Ibrahim akan perkara tersebut, maka kata Nabi Ibrahim AS, sekarang juga kamu cabut nyawa aku, wahai malaikat. Kerana satu orang yang sudah ada kasih kepada Allah Ta'ala dan tawar kepada dunia, maka dia tak sabar untuk menjumpa dengan kekasihnya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Ini para arif billah, orang yang mengenal sebenar-benar kena Tuhan, dia tak takut dengan kematian. Dia ternanti-nanti dengan kematian. Tak sabar dengan menunggunya kematian. Berbanding kita ni, jauh sekali tuan-tuan. Tapi bila mana kita dalam perjalanan kita untuk sampai ke hadratullah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita hiaskan dalam hati ni, iaitu supaya kita dapat sentiasa ingat kepada mati. Kerana bila ingat kepada mati, dia menjadi asbab untuk kita mengurangkan cinta kasih kepada dunia. Gemar kepada dunia itu dapat dikurangkan, dapat disedikitkan, dapat diminimumkan dengan asbab bila mana kita ingat mati. Dan sebab menyedikitkan angan-angan. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia memang suka berangan. Dia punya cita-citanya, berangannya macam-macam. Maka sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan satu bulatan, maka diletakkan titik di tengah-tengah. Maka daripada titik di tengah-tengah ini dikeluarkan panjang satu garisan daripada titik ini sampai kepada melebihi garisan bulat. Sampai kepada melebihi garisan bulat ini. Maka sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud yang titik di tengah-tengah? Apa maksud bulatan ini? Dan apa maksud satu garisan panjang ini yang melebihi daripada bulatan ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulatan ini adalah lingkungan dalam kehidupan kita. Ajal, kematian. Kita sekarang berada di dalam kehidupan dunia. Hak tengah-tengah ni titik. Tetapi hebatnya angan-angan manusia ni, dia punya berangannya, panjangnya angan-angannya melebihi daripada ajal maut dia. Macam seolah-olah hidup selama-lamanya. Macam seolah-olah dia punya kehendak dia, angan-angannya melebihi daripada seolah-olah dia tu tak mati. Sedangkan mati tu bila-bila? Sebab banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua orang akan mati. Rasulullah SAW pun mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kamu akan mati dan semua orang akan mati. Mereka pun akan mati. Jadi, menyebabkan satu orang itu dapat kurang amal ibadah kerana dia lupa kepada kematian dengan sebab banyaknya angan-angan dia. Panjangnya angan-angan dia sampai dia lupa kepada mati itu bila-bila mai datang dalam kehidupan dia. Jadi, untuk potong kepada kita gemar cinta kepada dunia sampai kita hanyut, kita potong supaya jangan duk banyak angan-angan yang tidak mendatangkan faedah, maka banyakkan ingat kepada mati. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra ma hazil min lazzati fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalahu wa la fi qalilin illa ajzalahu. Banyakkan oleh kamu menyebut akan yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Kata Rasulullah, aksiru, perbanyakkan. Bukan sekadar ingat je tuan-tuan mati ni.
Oh, ingat, semua orang boleh ingat. Tapi kadang-kadang je, mungkin hari ni duk ingat sebab cerita pasal mati. Balik nanti tak ingat langsung dah, tuan-tuan. Ha? Tak ingat, esok lusa dah tak ingat. Nanti datang balik baru ingat. Ingat mati ni kata Rasulullah, aksiru, banyakkan. Artinya sentiasa dalam kehidupan kita banyakkan akan mati. Kerana perkara yang memutuskan kelazatan dunia, gemar kepada dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mengingati mati. Maka oleh itu kata Rasulullah, banyakkan oleh kamu menyebut akan yang memutuskan segala kelazatan. Dunia ni nampak indah, cantik, lazat tuan-tuan. Pangkat, jawatan, harta, kebun, rumah, kenderaan, itu semua nampak lazat, nampak sedap ya tuan-tuan, pada pandangan zahir. Tetapi kalau satu orang dia tersangkut dengan perkara tersebut, dunia, pangkat, jawatan, makhluk apa semua, maka dia tak akan sampai ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dia tak akan menggapai redanya Allah ta'ala. Maka bagi memutuskan kelazatan tersebut yang boleh tersangkutnya kita tak sampai kepada Allah, maka dengan kita mengingati mati, zikrul maut, dengan kita mengingati mati. Kerana bahwasanya mati itu tiada disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan. Ketika mana orang berangan ni tuan-tuan, macam-macam, nak memiliki rumah, nak memiliki kebun, nak memiliki kenderaan, nak memiliki pangkat, nak dapatkan jawatan, nak duit banyak. Tak kala mana angan-angan ini mai datang, maka confirm tuan-tuan, pada ketika itu dia tidak mengerti akan mati. Dia tak ingat akan ibadah kepada Allah. Dia tak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ingat kepada akhirat. Ini dahsyatnya tuan-tuan kalau duk banyak duk angan-angan. Kita hidup atas dunia yang nyata ni, dan kita jalani tuan-tuan dalam kehidupan dunia ni dengan apa yang ada, apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita saat dan ketika ini. Jangan kita fikir yang akan datang nanti macam mana rezeki kita, duit kita, saham kita, jawatan kita, pangkat, rumah, jawatan dan sebagainya dah. Maka pada ketika itu confirm tuan-tuan kita dalam keadaan hanyut, lalai. Apatah lagi nak ingat kepada mati, jauh sekali. Maka putuskan kesedapan, kelazatan tersebut, keinginan tersebut dengan banyakkan ingat kepada kematian. Dan dunia melainkan menyedikitkan ia akan dia. Bila mana seseorang itu tidak mengingat akan kematian, maka pada ketika itu confirm tuan-tuan dia akan banyak angan-angan dan banyak berkehendak cinta kasih kepada dunia. Maka bila mana dia ingat kepada mati, maka dia akan mengurangkan kepada angan-angan, maka dia akan mengurangkan kasih dan cinta kepada dunia. Saya sebut semalam tuan-tuan, ada dua sifat yang sangat berbahaya. Kalau dua sifat ini ada dalam keadaan kehidupan kita hari ini tuan-tuan, maka ini satu musibah yang besar, memberikan kecelakaan dunia dan akhirat. Yang pertama sifat takabur, sombong. Hati-hati tuan-tuan dengan kibir ini, sifat sombong. Yang kedua sifat hubbud dunia, kasih cinta kepada dunia. Dua ini sifat ni tuan-tuan membinasakan kehidupan manusia, dunia, akhirat. Hati-hati jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita ada. Ilmu Allah Ta'ala yang bagi, pangkat Allah Ta'ala yang bagi, jawatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi. Apa yang kita nak sombong tuan-tuan? Semuanya kurniaan daripada Allah. Biasa-biasa saja tuan-tuan hidup atas dunia ini. Dapatkan, sampaikan bahawa setiap apa yang kita dapat itu semua minallah, daripada Allah, kurniaan daripada Allah, bukan daripada diri kita. Semua billah, semua daripada Allah. La bi'anfusihim, bukan daripada diri kita. Jangan lenyapkan daripada diri kita tuan-tuan. Rasa kita pandai, rasa kita hebat,
rasa kita lebih baik daripada orang, hancurkan tuan-tuan, lenyapkan, habiskan. Kalau tak, tuan-tuan bertepek sombong dalam diri. Kan? Dia tak cakap, dia pandang, pandang dia mata dia, tengok ujung ujung mata je pandang sini tu, sombong tu. Sombong. Dah, ha, sombong, bahaya. Dahsyat. Tuan-tuan, baru-baru ni, selesai jemaah haji melaksanakan haji. Ada beberapa orang mai datang jumpa kita, dia ceritalah. Kan, bagaimana keadaan perjalanan haji sana semua, alhamdulillah lah. Cuma Ustaz, dia kata, dahsyat Ustaz. Dalam kita jadi tetamu Allah, mengerjakan haji, syaitan dahsyat. Dah. Dia boleh mai datang sampai kita ada rasa sombong ni. Kan? Ada yang boleh label-labelkan ni tuan-tuan. Ha, contoh ni beg merah, ini yang murah punya ni. Ha, lokor punya ni. Ha, 11,000 B40. berapa lagi? 19,000 M20. Ha, dah 30, 3,000 T20. Ha, ini kita tahu beg merah ni lokor ni. Ha. Oh, kita beg kuning. Ha, nampak? Pakai pun baju kuning. Ha. Tuan-tuan kena tahu, bila kuning ni malah nak cakap, tapi cakap jugalah. Seorang 250,000. Nampak? Oh, dahsyat tuan-tuan. Ha. Jangan sampai perkara tersebut sampai kat sana pun bertepek sombong. Oi, sombongnya, ya Allah. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Sebab walaupun kat sana, syaitan pun besar juga tuan-tuan, pangkat pun tinggi. Ha, kita rasa kita ni pangkatnya besar, pangkat tinggi apa? CEO contoh. Dia nak ceramah lah. Siapa? Boleh. Jadi walaupun sana tu tuan-tuan pangkat besar, pangkat tinggi, tapi kena faham, syaitan tembus masuk juga. Iblis ada, pangkatnya pun besar juga, kan? General, brigade general, kan? Kalau kita captain, dia lagi lieutenant. Nampak? Dahsyat. Dia bagaimana dapat juga, walaupun dapat pergi, dapat melaksanakan ibadah, tapi bagaimana dia akan usaha untuk rosakkan hati kita, rosakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Dalam ibadah pun, kalau kita boleh duk pandang sinis dengan orang lain, rasa kita lebih hebat, lebih mulia pada orang lain, itu nafsu tu. Itu nafsu, sombong. Sombong. Dan hati-hati tuan-tuan dalam keadaan yang sedemikian. Kemudian yang kedua, apa tadi? Hubbud dunia, cinta kepada dunia, kasih kepada dunia. Maka ini dua sifat ni kena hati-hati tuan-tuan, kata ulama. Kalau tak, sangkut kita, takkan sampai perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengurangkan dan meminimumkan kepada banyaknya angan-angan dan cinta kepada dunia, tidak ada cara lain dan kaedah melainkan banyakkan ingat kepada mati. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan membanyakkan ia akan dia, membanyakkan ia akan dia, yang ini mati. Illa kallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu. Tiada tuan-tuan kaedah lain, cara lain. Ini yang ditunjukkan panduan dia oleh ulama sufi, para arif billah, bagaimana supaya kita dapat menjalani kehidupan kita seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, aksiru min zikri hazimil lazzatil maut. Banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Dan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan lagi, supaya kita aksiru, nampak tuan-tuan,
Rasulullah menggunakan perkataan sama juga, aksiru, dalam sirah yang lain, dalam riwayat yang lain. Tidak semata-mata hanya zikrul maut, ingatlah kamu kepada mati. Sekarang ini ingat kepada mati semua orang boleh, tapi nak supaya perbanyakkan dan sentiasa ingat kepada mati, ini tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat untuk dapat sentiasa memperbanyakkan mati. Macam juga tuan-tuan selawat, selawat, zikir. Rasulullah SAW menyatakan, aksiru solat, perbanyakkanlah selawat. Kerana kalau kata hendaklah kamu selawat, semua orang selawat, semua orang boleh selawat. Tiap-tiap hari ada orang selawat, tuan-tuan. Ada ramai, semua orang selawat. Tetapi berapa ramai yang boleh banyakkan selawat? Lepas tu kata Rasulullah, aksiru solat. Orang yang paling hampir dekat aku nanti di hari akhirat, yang mana banyaknya mereka selawat atas aku. Bukan hanya orang yang selawat, tetapi kata Rasulullah, orang yang banyak, paling banyak selawat. Nampak? Maka sebab itu tuan-tuan, tidak cukup memada kita hanya selawat sahaja, zikir sahaja. Dia malu sekali. Nanti tunggu boleh cakap kan? Dia kena banyakkan selawat tuan-tuan. Seperti mana ingat kepada akan mati, maka begitulah. Aksiru min zikri, kata Rasulullah, banyakkanlah oleh kamu. Banyakkan tuan-tuan, sentiasa. Mana kita berada sekalipun, banyakkan ingat kepada mati. Maka dengan sebab kita banyakkan ingat kepada mati, maka dia memutuskan, memotong segala kesedapan dunia, pangkat, jawatan, angan-angan dan sebagainya. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dan selainnya. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyus, ayyul mu'minina aqyas, qala aktsaruhum lil maut zikran fa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat. Di kalangan orang yang beriman, siapakah yang dikatakan sebagai orang yang bijak? Orang yang cerdik itu siapa sebenarnya? Di kalangan orang yang beriman, siapa orang cerdik? Adakah orang yang cerdik itu dia ada ijazah? Adakah yang dikatakan orang cerdik itu dia ada master? Adakah orang cerdik tu dia ada PhD? Ataupun orang cerdik ni dia banyak kumpul certificate? Ataupun orang cerdik ni dia pandai berhujah, dia pandai berdalil? Maka ini yang di nak bagi tahu oleh Rasulullah. Siapakah di kalangan orang yang beriman itu di kalangan orang yang cerdik? Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil maut. Aksaruhum lil maut, iaitu orang yang lebih banyak mereka itu menyebut kepada mati. Oh, rupanya tuan-tuan, siapa yang paling banyak dapat mengingati mati dalam kehidupan dia? Satu hari berapa kali tuan-tuan kita boleh ingat pada mati? Ajal ni bila sampai masanya tuan-tuan, dia tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Malaikat maut tetap jalankan tugasnya. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Syap tuan-tuan, tepat. Tapi Rasulullah nak bagi tahu kepada kita, orang yang pintar, orang yang cerdik adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Dan yang lebih elok, mereka itu bersedia bagi barang kemudiannya. Dan lagi orang yang cerdik, orang yang pintar ini, bukan hanya dia banyakkan ingat kematian, dia buat persediaan untuk mati. Dia dah ada preparation dah untuk mati. Sebab tu ada sahabat, dia mai jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Soalan hebat tu tuan-tuan. Dia tanya bila hari kiamat. Kerana hari kiamat ni tuan-tuan, sirun min asrarillah, satu rahsia daripada rahsia Allah. Hatta Rasulullah SAW pun tak diberitahu, cuma melalui tanda-tandanya tahulah, alamat.
sama ada alamat tanda kecil dan tanda besar. Hak bila? Wallahu a'lam. Maka bila ditanya oleh Rasulullah bila kiamat, Rasulullah tidak menjawab bila waktunya, masanya, harinya. Tetapi Rasulullah menanyakan kepada orang yang bertanya tersebut tentang bila kiamat. Yang kamu tanya ni bila kiamat, adakah kamu dah sedia tak untuk menghadapikan kiamat tersebut? Kiamat. Bila kiamat semua orang matilah. Maka Rasulullah tanya balik, kamu yang tanya bila kiamat ni, kamu dah sedia ke? Kamu dah buat preparation ke? Hal istadatta, kamu dah siap tak buat persediaan untuk menerima kematian? Jadi bila kiamat, hari, waktu tu tak penting tuan-tuan. Pasti akan datang. Kerana itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Adalah terlebih penting bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Bagaimana kita bersiap sedia untuk menghadapi kiamat. Kerana yang dikatakan kiamat, bila seseorang itu mati, itulah kiamat bagi diri dia. Jangan nak tunggu tuan-tuan nanti langit duk mai jatuh, bumi mai keluar apa semua, baru nang dikatakan kiamat. Tak. Yang katakan kiamat ni tuan-tuan, bila kita ajal sampai, ajal mai datang, itulah kiamat bagi kita. Habis. Jadi, maka orang yang cerdik, kata Rasulullah, dan bukan hanya orang yang ingat kepada mati saja, tapi dia bersiap sedia untuk mempersiapkan bekalan untuk menerima kematian. Apa tuan-tuan? Orang yang mana bila mana dia ingat kepada mati, kemudian dia bersiap sedia dalam menerima kematian, dia dalam sentiasa dapat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia dapat banyakkan buat amal ibadah kepada Allah. Yang wajib dia sungguh-sungguh melaksanakannya. Yang sunat dia perbanyakkan. Dan kalau boleh sentiasa dia dalam ibadah 24 jam. Kerana bila-bila masa dan kematian dan boleh sampai dalam kehidupan kita. Yang paling kita takut tuan-tuan, mati ni dalam keadaan terkejut. Mufaja'ah. Itu yang sangat dikhawatiri. Sangat dikhawatiri tuan-tuan. Maka sebab itu kata ulama, amalan supaya kita ni jangan mati dalam keadaan terkejut, tiada lain tuan-tuan melainkan orang yang banyakkan selawat kepada Rasulullah. Banyakkan selawat dalam kepada Rasulullah tuan-tuan. Orang yang banyakkan selawat kepada Rasulullah itu insya-Allah dia mati tu dalam tidak dalam keadaan terkejut. Jarang tuan-tuan, para kekasih Allah, para arif billah, itu dia mati dalam keadaan tidur. Terkejut tuan-tuan. Ataupun mati dalam keadaan tiba-tiba. Tak. Melainkan sudah diberitahu dulu. Sudah dimaklumkan dulu. Kan? Bila dia akan mati dan sebagainya. Dia kan tahu dulu tuan-tuan. Kan? Maka amalannya apa? Orang yang banyakkan selawat. Orang yang banyakkan selawat. Kita tengok si para masyayikh, guru-guru kami tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang-orang yang mana cinta kepada akhirat, ingat kepada mati ni, semua mengharapkan supaya mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan dapat mengucap la ilaha illallah. Mati dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan ibadah. Apatah lagi orang yang banyakkan selawat ni, insya Allah tuan-tuan. InsyaAllah dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah seorang daripada guru kami tuan-tuan di Mesir, Al-Alim Al-Alamah Al-Sayyid Sayyid Al-Habib Sayyid Al-Ahmad Al-Hafiz Hafizallahu Ta'ala. Beliau mati dalam keadaan apa tuan-tuan? Sujud. Dalam keadaan sujud. Solat subuh, sujud yang terakhir tu meninggal. Dan dia memang ada orang yang banyak selawat. Dan orang yang banyak selawat. Dan begitu juga dengan orang-orang yang lain tuan-tuan, contoh itu petanda dia mendapat husnul khatimah. Mendapat husnul khatimah. Jadi supaya terhindar kita daripada mati terkejut ni tuan-tuan, maka banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyakkan selawat, orang yang dalam melakukan ibadah ni, dia bersedia, dia buat persediaan sebenarnya sebagai bekalan untuk dia mati nanti. Sebab tuan-tuan perjalanan kita jauh ni.
Kita nak balik kampung sebenarnya. Akhirat tu kampung kita. Ha? Akhirat tu kampung kita. Bila kata kita nak musafir, perjalanan jauh, nak balik kampung, pasti kita akan persiapkan bekalan sebaiknya. Siap tak tuan-tuan dengan pajunya berapa lai, seluarnya berapa lai, tudungnya berapa lai. Siap dah, dia tahu. Dia nak balik kampung berapa hari. Persiapkan untuk bekalan beberapa hari. Ini kan pula tuan-tuan kita nak balik kampung selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu kampung kita kekal selama-lamanya. Takkan kembali semula. Jadi lebihlah lagi tuan-tuan bekalan yang sepatutnya kita persediakan. Kerana kita akan semua menerima akan kematian. Jadi orang yang cerdik dia tahu bahawa dia akan balik, takkan kembali, maka dia akan persiapkan dengan bekalan yang secukupnya tuan-tuan. Itu dengan dapat memperbanyakkan masalih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, ulaika kal aqyas. Ulaika al aqyas. Maka sekalian itulah, yakni mereka itulah siapa? Yang pertama tadi orang yang ingat kepada mati, yang kedua dia mempersiapkan bekalan untuk menerima kematian, maka orang inilah kata Rasulullah aqyas, orang yang cerdik, orang yang pintar. Walaupun dia tak ada SPM, walaupun dia tak ada ijazah, walaupun dia tak ada certificate tuan-tuan, tapi dia sentiasa ingat kepada mati. Sentiasa dalam keadaan ibadah. Dia persiapkan bekalan dia. Maka itulah yang cerdik sebenarnya. Ini yang kita nak kan harapkan dan bekalkan kepada anak-anak keturunan kita tuan-tuan. Sentiasa ingatkan kepada anak-anak waris keturunan kita, kan, sesama kita tuan-tuan, supaya dok persiapkan kan kepada kan kematian, persiapkan banyakkan bekalan kita. Itu banyakkan amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bermula mereka yang berakal. Sama juga. Siapa tu orang cerdik, orang yang berakal, orang yang pintar? Mereka yang menghisap, iaitu menghitung. Mereka yang menghisap, iaitu menghitung ia akan dirinya. Pertama, orang yang cerdik, orang yang pintar, dia sentiasa muhasabah akan diri dia. Dia sentiasa buat refleksi atas diri dia. Dia sentiasa menghitung diri dia. Ha? Daripada bangun tidur tadi, apa yang dia buat sampai dia nak tidur ni? Sebelum dia tidur, dia sentiasa muhasabah, hitung. Banyak tak hari ni dapat buat amal soleh ibadah? Ataupun banyak tak benda yang larau, benda maksiat yang dia buat? Penting tuan-tuan, kena sentiasa hisap, sentiasa hitung. Sebab tu kalam asar menyebutkan hasibu anfusakum. Hasibu, hisaplah diri kalian sebelum kamu dihisapkan. Hitunglah diri kalian sebelum kamu dihitung. Hitung diri kita. Supaya apa? Bila kita buat refleksi tuan-tuan, kita hisap, kita akan sentiasa dapat memperbaiki. Esoknya kita akan jaga-jaga supaya jangan jatuh kepada maksiat, dosa, perkara yang larau, yang lalai. Itu kita dapat jaga. Itu manfaatnya orang yang sentiasa dapat hitung, hisap akan dirinya. Bahkan bila mana dia orang yang sentiasa dapat menghisap akan dirinya, maka dia termasuk orang yang cerdik, orang yang pandai. Cerdik, pintar, pandai. Wa amila ba'dal maut. Dan lagi orang yang cerdik, orang yang pintar itu, maka dia beramal kerana barang yang kemudian daripada mati. Artinya dia persiapkan bekalan tuan-tuan. Dia buat amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan pandang remeh, jangan pandang enteng dengan amalan-amalan sunat. Walaupun benda yang kecil-kecil tuan-tuan. La taqiranna. Rasulullah tegur, Rasulullah bagi tahu. Jangan pandang remeh tuan-tuan dengan amalan-amalan yang nampak rupanya kecil saja. Simple saja. Tapi kita tak tahu kan, itu adalah menjadi asbab kita mendapat pandangan rahmat kasih sayang daripada Allah. Maka termasuk daripada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tidak mengetahui. Satu orang penzina, perempuan yang berzina tuan-tuan, buat dosa besar. Ha?
Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi minum kepada anjing yang dalam keadaan kehausan. Padahal banyak lagi amal ibadat dia yang hebat-hebat. Tapi dengan sebab ada kasihnya kepada makhluk, walaupun anjing, nampak macam tak ada apa tuan-tuan. Tapi dengan sebab ada kasihnya kepada makhluk Allah Ta'ala, rupanya Allah Ta'ala memandang dengan amal tersebut jadi sebagai amal ibadah, dan Allah Ta'ala suka dengan perbuatan tersebut, maka dimasukkan. Ha, penzinahnya tadi masuk dalam syurga. Ha, tidak melihat yang kepada ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita memilih. Kadang-kadang ada ibadah ni kita nak buat. Ha, ni besar pahalanya, habuannya kita nak buat. Yang ni, ha, itu kerja habuan. Ha, kerja habuan pun sangkut tuan-tuan. Tak ke mana. Kita buat saja. Ha, buat saja. Itu perintah Allah Ta'ala. Itu arahan Allah Ta'ala. Buat saja tuan-tuan. Laksanakan saja. Buat saja. Itu atas arahan, apa nak, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, jangan pilih yang hebat-hebat saja. Yang kecil-kecil ni tak mau. Yang kecilnya, pahala kecil, habuan kecil. Ha, itu dia masih lagi mengharapkan habuan, ganjaran dan sebagainya tuan-tuan. Dapatkan terus billah. Ha, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, walaupun benda itu kecil, walaupun sunnahnya nampak remeh, tapi kerana Allah Ta'ala, kerana Rasulullah SAW, maka kita buat. Jangan kita pandang remeh dalam satu-satu amal ketaatan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para muhibin rahimahkumullah, dan sabda Nabi SAW, kafa bil maut wa'izan, memada dengan mati itu memberikan pengajaran. Memada dengan mati itu, iaitu dengan mengingati akan mati, itu adalah satu ibrah, mau'izah yang besar. Mau'izah yang besar. Sebab itu kalau kita rasa susah nak ingat mati ni tuan-tuan, dan sering ziarah orang yang meninggal dunia, mati, dengar saja kematian, pergi ziarah. Pergi ziarah lah. Solat jenazah, hantar ke perkuburan. Maka salah satu daripada yang perkara yang memutuskan kelazatan dunia dan sebagainya, iaitu bila mana kita pergi duk ziarah akan orang yang mati, maka kita ingat kepada kematian. Kita pergi kubur, maka ingatlah kematian. Inilah tempat kita nanti kita akan sampai juga. Wallah alam bila. Tapi inilah tempat dia kita akan sampai. Hari ini mungkin kita semayangkan jenazah orang, satu hari nanti orang pula semayangkan jenazah kita. Hari ini kita hantar jenazah orang sampai ke kubur. Nanti satu hari tuan-tuan, orang pula hantar kita sampai ke kubur. Begitulah tuan-tuan. Hari ini kita masukkan mayat ke dalam liang lahat. Satu hari nanti kita pula dimasukkan ke dalam liang lahat. Benda-benda itu tuan-tuan, dia akan mendatangkan ingat kepada mati, maka dia memutuskan kelazatan, angan-angan, berangan dan sebagainya tuan-tuan. Maka itulah yang disebutkan oleh kata Rasulullah, kafa bil maut. Cukup sebenarnya. Tak payah yang lain. Ingat, banyakkan ingat mati, wa'izan. Satu peringatan yang besar. Satu pengajaran yang besar, memberikan kesan tuan-tuan dalam kalbu kita. Bila mana ingat mati. Sebab tu salah seorang sahabat yang tertulis pada cincinnya, kalau tak silap saya, Saidina Umar. Apa yang tertulis pada cincin sahabat tadi? Kafa bil maut. Cukup dengan kematian sebagai satu pengajaran. Ada berani tuan-tuan? Ini tulis kat cincin, love. Love. Itu ingat dunia je lah tuan-tuan. Macam-macam lah dia ingat apa semua. Itu supaya apa nampak? Sahabat Saidina Umar. Supaya nampak? Supaya tak gemar kepada dunia. Putuskan tuan-tuan kelazatan, kelazatan dunia dengan mengingati akan mati. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ada satu ulama besar ni tuan-tuan. Ini diceritakan oleh masyayikh kami. Antara amalan dia supaya nak ingat sentiasa pada mati ni, supaya nak putuskan keinginan lazat kepada dunia, pangkat, jawatan, kebun apa semua. Apa dia buat tuan-tuan?
dekat dalam bilik tidur dia, ni ulama ni, dalam bilik tidur dia, yang pertama tuan-tuan, siap dah satu set kelengkapan apa? Kelengkapan apa? Kain kapan. Siap set tuan-tuan. Siap dah. Kelengkapan apa namanya, pengurusan jenazah tu dah siap dah. Ha. Kemudian tuan-tuan, lagi hebat lagi, sebelah tu ada batu nisan. Batu nisan. Dah, kita pergi ziarah kubur, tengok batu nisan, nama Fulan bin Fulan. Satu hari nanti tuan-tuan, nama kita pun ada di situ juga, tertera juga. Jadi bila ditanya, wahai Tuan Syekh, kenapa ada siap, ada set kelengkapan jenazah, siap ada batu nisan? Dia kata apa? Setiap kali aku tidur, aku akan ingat kepada mati. Tengok tuan-tuan. Ah, tengok setiap kali masuk bilik nak tidur, tengok, eh, kelengkapan dah ada dah. Dah siap dah. Ha, batu nisan pun dah ada. Allah, ingat pada mati. Tak jadi nak tidur tuan-tuan. Tak jadi nak tidur. Eh, sambung zikir balik. Sambung baca Quran balik. Sambung qiyamul lail balik. Sampai ngantuk baru tidur. Ha, baru tidur. Ha, macam tuan-tuan. Berani buat. Ha, dah. Ha, beli esok set kelengkapan jenazah tu, batu nisan tak payahlah. Ha, itu je kelengkapan dah cukup dah. Omar dia tanya, bang, ni apa benda ni? Kain kapan? Nak buat apa? Duk ingat mati. Bantabiat dah haji ni, dia kata. Jangan buat pasal, dia kata. Dah, itu satu kaedah. Ada lagi tuan-tuan, kan? Macam mana dia nak ingat mati? Depan rumah dia, siap dah. Kan? Rupa kubur, replika. Ha, dengan kepuknya, dengan batu nisannya. Kita pun terkejut juga. Dah, Tok Syekh, ni kubur siapa? Eh, tak ada kubur siapa-siapa. Habis ni siapa punya? Duk nak ingat mati. Haa, dah. Duk keluar tu jalan-jalan, bukan main, suka ria. Balik rumah tengok, ada kubur. Ha, ingat mati balik. Dah. Haa, supaya duk ingat mati balik. Oh, duk ingat nak pergi masjid. Duk nak ingat nak pergi belajar. Duk nak ingat nak zikir, nak selawat, nak ibadah. Itu cara, kaedah. Haa, satu lagi tuan-tuan yang senang. Haa, ni saya bagilah contoh. Haa, ni. Apa? Apa nama yang muka depan? Yang set, yang set. Apa nama? Wallpaper. Ha, tuan-tuan ambil gambar kubur. Gambar kubur, jadikan wallpaper. Ha, sekali buka je kan? Ha, nak tengok TikTok lalai, sekali buka tengok. Ha, kubur. Ha, tak jadi tuan-tuan nak lama-lama. Ha, tak jadi nak lama-lama. Boleh tuan-tuan? Boleh. Dah. Hmm, tak boleh Ustaz. Oh, rumah marah. Tak letak gambar dia. Ini gambar kubur. Gambar kubur. Ini macam-macam kaedah cara. Jadi sahabat tadi, dia tulis cincin, kafa bil maut waizan. Itu salah satu kaedah cara. Bagaimana kita supaya dapat sentiasa sedar tuan-tuan, supaya kita tidak anyot. Supaya kita tidak anyot. Bagi itu yang tiada cara lain bagi orang yang mengerti mati, itulah dapat memutuskan kelazatan keinginan dan kepada dunia. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kalau tidak tuan-tuan, macam-macam kita nak buat. Ha, minta maaf tuan-tuan. Antara para masyayikh kami, dia pernah tegur. Dia kata apa? Ingat, nanti kalau kamu dah berusia, kan, terutamanya umur 60 tahun, maaf saya batin ya tuan-tuan, jangan terasa umur 60 ni. Kan, para masyayikh kami beritahu, kalau kamu nanti umur 60 tahun, tapi masih lagi keinginan nak beli kereta baru, nak tukar kereta lain, nak beli kebun lagi, nak beli rumah lagi, itu satu musibah yang besar. Kamu sebenarnya jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah, jauh dengan agama. Hati kamu tu jauh kerana dah bertepek dah dengan dunia, tak sedar. Ini tak ada kena-kena eh. Ha, dah. Dia kata, bawa aku nak beli kebun semalam. Baru tengok-tengok, kebunnya dah kena tegur dah. Betul tuan-tuan? Ha. Kalau dah berusia macam ini tuan-tuan, kita ada fikir lagi, nak tambah kebun, nak tambah kereta, nak buat itu, buat ini. Allahu Akbar. Itu satu musibah yang besar sebenarnya. Dia dekat dengan dunia, tapi jauh dengan akhirat. Ha. Jauh dengan akhirat. Hati-hati tuan-tuan. Pandangan dunia dia dahsyat. Ha. Kata Tok Guru kami ni tuan-tuan, kamu jangan rasa kamu dah selamat dengan dunia. Hati-hati. Tak semua orang boleh selamat dengan dunia. Jangan kata dah hebat dah.
dah banyak zikir, dah banyak amal ibadah apa semua, haji 3-4 kali, dah boleh apa nama selamat dengan dunia. Tak. Tak semua orang selamat dengan dunia, tuan-tuan. Bila orang terpedaya dengan dunia, jangan main-main, tuan-tuan. Ramai tersungkur. Ramai tersungkur dengan dunia. Hati-hati. Sebab itu dengan dunia ni jangan main-main maksudnya. Tapi bukan kita takut dengan dunia, tapi dengan main-main. Ramai tersungkur, tuan-tuan. Kadang-kadang dia punya semangat tu mula-mula saja. Itu orang kata anak-anak di ayam. Kan, sebulan dua je, tuan-tuan, rajin pergi masjid, rajin pergi surau, rajin duduk majlis taklim. Masuk bulan 4, bulan 5, kadang-kadang kejap nampak, kejap tak. Masuk bulan ke-7, raib terus. Raib terus. Jangan main-main, tuan-tuan. Boleh tersungkur dengan dunia. Boleh terangkat kupiah, tuan-tuan, dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. Maka sebab itu banyak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamatkan daripada fitnah dunia. Fitnah dunia. Maka nak memutuskan itu semua supaya tidak gemar kepada dunia, iaitu cukup dengan mengkhitmati waizan. Maka dia memberi pengajaran yang besar supaya kita ingat kepada akhirat. Dia memang, tuan-tuan, automatik. Bila satu orang dia ingat kepada dunia, automatik dia akan lupa kepada akhirat. Sebab itu Syekh Nawawi Al-Baitani disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Dia menakalkan hadis dan disebutkan bahawasanya berapa ramai orang yang lupa kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Bila mana dia ingat kepada dunia, zikrud dunia, hubbud dunia wa nasiya akhirat. Automatik orang yang kasih cinta kepada dunia, tersangkut dengan dunia, maka dia akan lupa kepada akhirat. Berapa ramai orang yang ingat kepada kasih kepada rumah, maka dia akan lupa kepada syurga di hari akhirat. Rumah, syurga di akhirat tu dia akan lupa dengan lantaran, dengan sebab dikasih kepada rumah dia yang ada pada dunia. Dia lupa, tuan-tuan. Berapa ramai yang suka gemar kehidupan dunia, maka dia akan lupa akan kematian nanti yang akan datang dalam kehidupan dia. Ini semua perkara itu supaya kita sedar pasti kita akan mati. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Mati itu disebutkan sebagai kiamat ataupun huru-hara yang besar. Mati itu ibarat huru-hara ataupun kiamat yang besar. Dan tidur tu adalah adik-beradik mati. Cuma tidur tu adalah mati kecil. Kalau hak dia tidur, mati terus, tuan-tuan, itu mati besar. Itu mati besar, kiamat yang besar. Jadi kita kena tahu, bila mati itu adalah satu huru-hara yang besar. Habis, tuan-tuan, kiamat terus. Putus langsung kita dengan dunia bila mati. Rumah yang kita sayang, yang kita usahakan, tinggal. Pekerjaan yang kita banggakan, seronok dengan profession kita, tinggal. Pangkat jawatan yang kita sandang, tinggal. Kebun yang kita ada, tinggal. Kenderaan yang kita miliki, tinggal. Apa yang bawanya, tuan-tuan? Amal saja. Amal ibadah tu saja. Sebab tu kata Rasulullah, bila mana satu orang tu diusung sampai kepada kubur, 3 perkara yang mengikut mayat. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal ibadahnya. Akan ikut. Bawa. Bukan main, tuan-tuan. Hartanya ikut. Dah. Dahsyat sekarang ni. Van jenazah bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Alphard. Alphard. Velfire. Istima. Starrek. Van jenazah. Sebab tu tuan-tuan jangan berangan nak angkat Velfire. Tak payah. Nanti insyaAllah dapat juga naik Velfire. Van jenazah Velfire lah. Starrek. Dahsyat, tuan-tuan. Bawa tu. Usung. Ngasa juga engkau mat dapat naik juga Velfire. Dah. Tapi hak dah mati. Bawa. Anak-anak semua ikut. Keluarga ikut. Bawa sampai kubur. Amal ibadah pun bawa. Tapi tuan-tuan kata Rasulullah, 3 yang ikut ni
dua balik, satu saja yang ikut. Dan kita sampai kepada kubur. Apa yang balik? Keluarga kita balik. Ada tuan-tuan, orang rumah yang kita sayang dia nak tunggu kita. Suami yang sayang dia nak tunggu kita. Tak ada. Tak ada. Ha? Anak-anak yang kita cintai, yang kita banggakan, dia boleh stay tuan-tuan, tunggu. Yasin pun tak baca. Habis talqin balik. Dah. Ha. Tak tunggu tuan-tuan. Nak tunggu supaya duduk dan dapat buat beramal dalam satu jam pun tak tahan. Balik tuan-tuan, balik. Semua keluarga waris balik. Harta, balik. Kereta vampire jenazah tadi yang tu pun balik. Kan? Takkan dia nak tunggu situ, tak ada. Apa harta kita, motor kita semua balik semua. Yang kekal tu, amal ibadah kita saja yang kekal tuan-tuan. Apa yang kita buat atas dunia itulah. Kan? Sedekahnya ke, kan, amal saleh yang lain-lain ke dan sebagainya, itu saja yang kekal. Nampak apa dahsyatnya, itu yang kata mati tu huru-hara. Ha, itu yang murad maksud mati tu huru-hara. Habis tuan-tuan, dahsyat, semua kita tinggalkan. Allah, itulah realiti tuan-tuan kehidupan dunia. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar. Dan ada pada menyebutnya mati. Itu manfaat faedahnya besar. Ha. Jangan takut tuan-tuan, dengar pada mati ni orang cerita pasal mati, jangan takut. Oh dia pantau. Eh selisih malaikat 44, kau jangan sebut lagi lah pasal mati. Dah. Manfaatnya besar, faedahnya besar. Ha. Dapat kita kesedaran tuan-tuan. Ha. Kerana pasti semua kita akan menemui kematian. Kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia. Ha. Faedah manfaat ingat kepada mati, meliarkan ia daripada dunia. Mana mengurangkan, menjauhkan daripada suka kasih kepada dunia. Ini ubat tuan-tuan yang cukup ampuh. Macam mana yang orang gemar kejar pada dunia ni? Ubat yang cukup ampuh, ingatkan kepada kematian. Banyakkan ingat kepada kematian. Dapat selalu lalu depan kubur tu pun bagus dah tuan-tuan. Itu salah satu sebagai wa'iz, pengajaran, peringatan kepada kita. Ha, apatah lagi kalau rumah sebelah kubur, lagi bagus. Lagi bagus tuan-tuan. Tapi tak mau orang duduk sebelah kubur. Ha, dia kata dia duduk sebelah orang mayat, sebelah jenazah. Lagi memberikan peringatan. Setiap kali kita lalu, kita nampak ingat kubur. Inilah tempat yang kita akan singgah nanti. Kita akan duduk, kita akan diami. Inilah tempatnya. Inilah tempatnya tuan-tuan. Ha. Jangan tak pandang langsung. Bukan main tegak je. Tegak je. Tak tengok pun tuan-tuan. Ha. Tegak je saja, tak ada apa pun. Kan? Lalu sampai 15 kali pun tak ada apa. Tak ada faedah. Kan? Untung kalau orang dapat sentiasa kan, lalu tempat perkuburan, dapat sentiasa mengingat kepada kematian. Ha. Samping tu tuan-tuan, bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin amal muslimat. Antum sabikuna nulaikun. Allahumul fatihah. Sampai berikan fatihah kepada semua. Kan? Orang Islam, laki-laki, perempuan, kepada ahli kubur. InsyaAllah saat kita mati nanti, bila kita sampai tempat perkuburan dihusung oleh ahli orang, maka mereka akan sambut tuan-tuan. Mereka akan sambut kita, kenal kita. Welcome my club. Dia kata welcome my club. Macam mana pula dia boleh kenal kita? Sebab kita sentiasa bagi salam kepada ahli kubur. Maka bila kita bagi salam, maka dia kenal kita. Oh ni fulan bin fulan, tiap-tiap hari bagi salam. Maka bila kita mati, dia akan sambut. Ahlan wa marhaban. Welcome, welcome. Dia sambut tuan-tuan. Oh, seronok. Tapi kita bagi salam pun tak rajin tuan-tuan. Tak pernah, malas. Allah. Mai sampai kawasan kubur tuan-tuan, bila diusung kan, jenazah kita. Mereka tuan-tuan buat dia. Siapa ni? Entah. Tak kenal pun. Sambutlah dia. Tak bayarlah. Kan? Dia tak sambut pun, tak raikan. Maka rajin-rajin tuan-tuan. Han, siapa bagi salam kepada suruh benarnya arwah-arwah, roh-roh yang telah meninggal, yang meninggal dunia. Maka ada faedah manfaatnya besar. Dan merindukan ia kepada akhirat. Dan lagi faedah bila mana kita ingat kepada mati, maka kita akan asyik.
kita akan kasih rindu kepada akhirat. Ternanti-nanti dengan kematian. Rindu dengan kematian. Dunia ni penat, tuan-tuan. Penat. Rehat tu akhirat tempat kerehatan kita. Dunia tu, dunia ni tempat kita berpenat. Dan pastikan kita berpenat hanya dalam lingkungan amal ibadah. Kerana orang yang berpenat dalam melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah, akhirat itu tempat dia berehat. Jangan sampai kita dunia ni tempat berpenat dan kita berpenat dan pada dunia, akhirat pun nanti kita penat tak sudah. Jadikan akhirat itu tempat kita berehat. Tempat kita istirahat selama-lamanya, tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan bermula sebab bagi lalai daripada mati. Itu panjang angan-angan. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kesimpulannya apa yang kita bicarakan pada malam ini berkenaan tentang ingat kepada mati. Yang pertama, bahawasanya ingat kepada mati ini adalah salah satu daripada sifat yang terpuji. Sifat mahmudah. Lawan bagi sifat mazmumah. Dan ingat kepada mati adalah kelakuan hati. Kelakuan kalbu. Bukan adalah anggota zahir tubuh badan tu. Bukan orang yang tu pakai serban, pakai jubah. Ini orang ingat mati ni. Tak. Orang apa nama tak pakai kopiah, tak ada pakai serban. Ini orang dunia ni dah. Ingat mati tu adalah kelakuan batin hati. Bukan anggota zahir. Hati tu sangat penting, tuan-tuan. Yang ketiga, bila ingat kepada mati, sebab kepada banyak dapat kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, bila ingat kepada mati, dapat menghindarkan cinta kasih kepada dunia dan juga angan-angan. Maka oleh yang demikian, jadilah kita orang yang cerdik, orang yang pintar. Siapa? Orang yang banyak ingat kepada kematian dan membuat persiapan menerima kepada kematian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, takabur, sum'ah, riya, cinta pada dunia, jawatan, pangkat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala kuatkan iman kita, banyakkan amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang cerdik, orang yang banyak sentiasa ingat kepada kematian dan kita sentiasa dapat membuat persiapan bekalan yang secukupnya untuk menerima hari kematian yang bila-bila masa yang datang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, akhirat kita dapat dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kurang lebih mungkin sekali kuliah ataupun dua kali kita khatamkan. InsyaAllah siapa yang hadir nanti dalam majlis khatam nanti, kita akan bagi sanad ijazah. Apa nama? Sanad ijazah pengajian ilmu tasawuf yang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami dapat daripada para masyayikh sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir sekali lah penutup. Tapi jangan pula tunggu penutup baru main datang. Dia tanya minggu depan last ke penutup? Bukan. Nanti tak payah datang lah. Ambil berkat tuan-tuan kat situ insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak umur kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.